Damai ini batana sumurung sian saluhut na roha. Imam ngaramoti ati-ati roha dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tu katai. Amin. Horas madihita. Hatani debata nagabe ujahan ni parsaurata ima dibona taon pertanyangan lansia di huriata sadarion khobar tu turpok nak pinasaha ni panitia tu hami ujahama sian 2 Korintus 4 ayat 16 songonom madidok disi. Dalam bahasa Indonesia, sebab itu kami tidak awar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam bahasa Batak, idok sonon, dibaheni dang marnaluja kami ailam tuburuk nape hasil mau nami perdurui. Anggo parbagasani ari-ari do dipai baru. Ima sahana. Horas madihita. Au ditiki di pasaha pendita Erwin. Mari kita pendita resot di mana iko merjami tau di son. Itor hatop hutang gabi ala di do. Dak kulal lansia amak preses. Doho doa kanak kon nasudi. Ima lasni rohak. Ala memang hurajumi partikian no maul no aing ima rap dohot yanakkon rap dohot bahuppu. Jadi ko saha tau nak kinna perjulu hubereng ido bangai dia bahuppu nei narohakku ngai dia geleng ngai narohakku bagasa alai nang nama doko gabe kecewa au alai manang naboha ikut duta ruji-ruji kalau ada di sini anak. Kerinduan orang tua ini adalah ketika masa berdoa bersama itu boleh terulang kembali dalam hidup. Alayalannya kepartikian, dohotalannya ke situasi yang sekarang itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Jangankan untuk beribadah bersama, martangiak pe ngaulu maul rap partikian. Padahal saya harus katakan rumah tangga adalah kekuatan yang menginspirasi dan menguatkan orang sepanjang zaman dalam kehidupan. Alanita paula ma lau manah tapi di bagasan guluta siganopari sambil mengaruji-ruji perdalanan di guluon. Ada seorang bijak yang mengatakan menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Saya lewat dah. Menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Sudedo halak bertu partikian ikon lembah tua. Tapi saya katakan tidak semua orang menjadi dewasa. Alani udah ngadok pola jolma berspekulasi takut menjadi tua. Itu otomatis. Rodoi hobar tutikina. Alaiba memang ima bakon waeng. Holan didok. Ngalam batua ho huidaina itur gelisa do. Abu hai. Ngarubam mupuangin na. Itur markaca do katobo. Apalagi tua keparupuan. Ngasokon na kiripu buhimate. Tadanong lembah dua hukuang. Tangan kiripu buik bah. Terima kenyataan. Hobar tutukina songonido terus. Mata pelam rabbon. Dugul-dugul pelam melutelu. Adilangnya. Gamang. Ingok mazo tiki. Hajagon nazului. Tiki isi lupi sudi. Sehirana sorong gona hurang menengaha. Alai Roma barbudion naik dukun lembah tua. Ama asai BHP. Dukun marsai pesongoni. Dok do Holanda flu biasa. Ngada biar nikmati naman wae ngau. Itorina makan namang ihut.
Nah, neng dohono ku imah ka ketakutan, ketakutan ini. Allah itu akan nasunduk na poso, saya harus katakan, persiapkan dirimu, bangun investasi yang kuat di masa mudamu sekarang ini. Hidup anda lah ini biar rizal memetua, laku mah produk anti-aging. Buah mama bahin buhi asa mengkilap terus. Buah mama bahin buhi on asa kencang terus. Bohama mambahe boyon unak sombo ini price so birong asa jondoro botar rautik. Alain yang dohono kusude molo hidup mempengaruhi woluni halak, dia tidak akan pernah menyadari bahwa sebenarnya itu adalah proses alamiah yang tidak perlu harus ditakuti tapi harus dijalani sebagaimana yang seharusnya. Holanoni do neng aja koki ita unang mau biar ho tu nama tua alai biar maho sotung do dang dam dewasa. Nang maju tersinggung kamu dah. Boy do obuk ngabotar pangalaho. Ih mah. Boy do umur lam budang. Alai dang semakin matang dalam bertindak dan semakin dambatang dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan dalam sebuah kedewasaan di dalam kehidupan ini. Alani kodohura jumi. Seiring pertambahan usia saya, maka saya harus semakin dewasa dan matang dalam segala keadaan di dalam kehidupan saya sehari-hari dalam kehidupan ini. Iban narsohalak nama lo marguar Ingrid Bregman madok songonon. Menjadi tua itu seperti mendaki gunung. Tahu kan? Lo jabuti lam sahati bana tuzungai buti. Duko sahati digejengai. Terengah-engah, ngos-ngosan, alai turteri dema pemandangan na lebih baik. Songon ini nama ngoluon ini mana? Jadi lu jadu kita, sampai mendaki songonon, alanya kaborak ni ngolu, hola sahak di puncak. Aduh, lalu jadu kita. Alai turi bereng ibana matupudi. Bah, sudah mei. Eh, iban na diau rikokna, isi maison na dok pahupuna. Kareng bapa hukumi. Cugari lebungmu databu nak ibaktian on. Imate. Amang dakia huripu bah gabe sah tahu na waktu na marpa hukum. Iban na sepere kamu na halak na marpa hukum hiranong iban wagi jangan bapa kilalandi. Idu mana lau sah pe pak ni pa hukum itu son. Anggoi torus doy di ding di dengi. Coba jo pak ni anakmu ya sah tu son. Ah madohonom. So merad do bebenion pak musu wi jaga hoina mar mane na tuan ni pangabingai pahupuna ya mang hape hola saya bingi bane tor ngiluk na magotingian non. Tapi ini sebuah kemanda iman nabi ner matubudi alani menyemangati hamunan wan neber kamuna do dakia diri puihamu satu na songonon aku baca tangga sedia noi ngumur itu plono ingok majo tiki bon tangko tehne jaru ima ingok majo sudah mai dang ino perbu ini mah dakia diduga sampai kepada titik ini atik pengos-ngosan lihat ke belakang pemandangan yang indah di belakang itu yang terus menerus sebenarnya itu menjadi bagian dari kehidupanmu yang tidak bisa saudara pisahkan dari perjalanan kehidupan ini. Alani bohado kita terus mendesain ini dalam banyak hal. Alani unak pola lo jadi rim, makol sohon proses menjadi tua. Alai ulo jamaho pareso kualitas ningolum, kematangan kedewasaan termasuk si spiritualmu dalam perjalanan ningoluon. Asa unang gabe sitihaan. Hidupan narohalak mandok songonon. Setiap unak tersinggung kamu nada. Karena usia seseorang harus dihormati, tapi belum tentu dipanuti. Wah, tersinggung kamu Enoni? Boy dozol malani nama tuai kok hormati betul-betul na? Alah yang kupangalahon adak sitiruon, hatan adak sitiruon, parsauran adak sitiruon, kematangan adak sitiruon. Alah ni bohong do bahenon mengevaluasi, mereorientasi itu dalam hidup. Idoban nau dohonokku matu kita.
pelabuhan jiwa yang terindah dalam hidup seseorang adalah keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University Madox Monon setelah meniti 80 tahun bagi 80 orang. Apapun yang dia lakukan di luar sana, satu hal yang menyenangkan dia dalam kehidupannya adalah ketika dia sampai di rumahnya. Membangun kedatangan, kedewasaan dan kematangan itu juga bukan di luar sana, tetapi itu dimulai dari rumah saya. Hidup Anda dohonokus, jangan pernah bangun rumah semewah yang saudara impikan, tapi bangunlah rumah di mana cinta, damai, sukacita itu semakin dibangun dan semakin dinikmati. Rumah mewah belum tentu menjamin kenyamanan, cinta dan sejahtera. Tapi ketika orientasimu rumahmu itu adalah rumah di mana itu menjadi pembangunan cinta kasih sayang, isi hidup semakin utuh, semakin terbentuk, semakin terbangun. Isi hitana sasitongna. Hidup Anda dong istilah home sweet dan house sweet house. House itu gedungnya, home itu suasana rumahnya. Alani tolong dia di sini, kalau ada di sini anak menantu, belajarlah dari pengalaman orang tuamu ini. Bari cari pengalaman-pengalaman yang terbaik untuk semakin menemukan cinta itu dalam rangka membangun kedewasaanmu di rumah. Alani hudok majotu hidanwai. Atau ngah sama ciri-ciri ini halakna dewasa. Tua bertambah, umur bertambah, tapi harus semakin dewasa. Nah, perjodoh adalah orang dewasa berpikir dulu sebelum joloni dilak bibir. Ini na dewasa. Jangan kadang beda tua-tua. Sorry coba. Memang nasirikan bibir hon keselip. Dan isi be. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah wujud buat dari iman spiritualnya. Dia harus bisa bertanggung jawabkan itu dalam segala keadaan. Orang dewasa itu adalah orang yang bisa menerima kritik. Nah, gudang ngejol madang boy kritikon. Itu tersinggung. Hati-hati itu karena tua-tua dah. So tunggu elian helam doh parumai mau masuk ke toh itu tersinggung kok. Tapi makin gue me helai itu jauh. Mula kok laku deh. Aku mau tertau na awap deh. Ayah habis rohan pelihara umum kita tersinggung. Tidak sahikmu ini. Memang so. Ini mana yang duluanmu. Tole ma bau dohonok kumah. Lihatlah segala sesuatu itu dari sudut positif. Tole mak perkembangan di paromai ini cuma bacong nih semangat nak doy nimu mah. Nah, kedua kon orang dewasa itu adalah orang dewasa yang mudah mengaku kesalahan. Ada kata kau tu buat kepungan nama mazo. Isi mai kamu pungan nama ini. Lak sohia ulu mengaku kesalahan. Kalau salah suara saya ada aibayan doy si menu. Angau saya hupai ngoti mana lagi nak sumbu bedo ini mana sone. Iya dok, kemasu awu dona salai tornimu mah. Selesai. Hati-hati di rumah juga seperti itu. Bagai nam. Tuaka amat tamu juga sukun. Baru pengalaman mu madongan ini natau. Isi dok gumu udang mengaku kesalahan. Amang gue mang kenai nata. Aido cocokan ido. Awu dona mang tau nih mah. Aido gengsi dok. Aido manang namu aido. Yang gua amat doko tamulai ma manang na ape tahu na masalah ijabu apalagi di hatu anon tole maho mana salah unang bedok ima mulai nah hinat opa kudu tahu meh dapat rumah tangga so ya do muda ah memang adong ko pangalahon di solmo buang mate i pangalahon siap poso satu na mate songoni terus na tonggo holani na tau ni gogo itang yang ngambau liat ma Tuhan margogo do piau mangadau pi bayon ngendengar so tu terus ni. Emang itu keadaan yang sering terjadi kan itu. Alai dohonok kumah, dak kiasi ke rumah tangga bolu adong nami ngaku kesalahan. Makanya buat orang muda di sini anak dan menantu, cepat ambil inisiatif, akui kekurangan, akui kesalahan, kamu yang salah. Itu makanya sering saya katakan dalam khutbah saya, tidak mungkin orang berantem satu orang. Bu ini berbeda jual masalah. Dah ngamak pedita nami, aku ngatuk susah ulala. Nee berbeda nama tajabun ini mana? Ya sinukum mah, ya lohodo, terpaksa doh walu amang.
sarupa perbeda duham dan gua. Wah salomu. Kan kematangan dui. Alani bagaimana saya terus membangun pemikiran yang positif tanpa mau mencari kesalahan itu kepada orang lain. Dia udah. Mulu sehingga rumah tangga, hodo nasehingga, dang lele bumi. Alani bohado bahenon, patuh rehoni dalam seluruh hidup. Kemudian mengerti orang lain. Anggwa umat dokon inametue lem teri dedo. Waduh mang. Lem masyak tusan dorang itu. Lem masyak tusan. Toro. Ido. Mulu adong kau penasuh masyak tusan kamu ngasap pemetue nama. Bertobat. Ay satu kinai nama. Nama rumur nama calulosan no 75 tahun tahe. Ngabu apa kira lampu noe. Ngasudibi selesai nama. Ah, be urul duluanmu, geng siapa lagi? Toe ma, masih tobu-tobuan ma bela dua. Ah, saya dah honok kudoda. Nato arsada nada baru tu Jerusalem mau merumur 20 pak mamatai inatai merumur 20 sen. Tong mesra da buah. Pak kaola pe inatai mabaini be iri ama. Ai buana mati kiposon wae ngoni naroi be gaya sajoni. Ima ngame tua. Garu pungua nama tak nabi noto so dia no ras me tua nami. Na so tardok kon nyobe hatane jago benda tu pungua nama masuk kon. Ai jago tok toy pasi si torina ngwe bane ne bane opsu tu. Ala yang gue pungua nama tari be gugu gumba suara. Na naing do hono kulu do nasita memang masih tabu nyosai na do hita. Alai gudok manuai. Wah, gue dong masih tugu-tugu kamu nuai melorot juga rezau. Aku tiki pergi dari kuliah, aku cocok doa lo majalangi ruas si julu. Ni jalang main natai, orang senang. Ay dia amang, ay dia duduk pe. Indah ibu dia dah ujian. Amang, gak biar mata situ ada dongan di natai ya tuk masuk juga rezau itu. Dia nang nono ku sapala nongi bek kamu bona tau no ba mas toy memang situ butuh gua mah bono. Ade. Ido, asa dong hamu na mati ruwet tok kena poson. Ai na sodok persoalan. Ne gudeng. Ba mas yo, 20 tahun ko mar rumah tangga. Mulu binua tari-arina, kulala 5 tahun kala persoalan doi. Ale liwet do. Liwet do. Atong basa do Tuhan ni. Diurubi do hita. Namang ikut hidup benda halak na dewasa dan murah-murah muruk. Tak kena tahu mah. Amat tani sih dopina murah-murah muruk sampai sonari. Gak lebih tua. Nak pola aku ya. Ntar nimu nimu mah begitu. Ay ngeme tua hopwa. Saya tong murah-murah muruk. Ay habis itu tung seteru kan no. Hola naik kahai budi itu sungkut di sohon. Dan boi be. Kelola mah. Hati ate kamang walo datu tua toy ma wa bae ai memang ngamule na julu dak sepas tu ni bagas rohami ya umi nak tau nama ini tercocok tu rohamu tu mule na hina na to boho ya pu sabut so dia tem tole ma tuhan na maila doi ba mundur honer pipian no pina tau tau mau nani ngondo aku le terpas nang mungkin urang manuai ngato 20 tahun ni pardong aku tong bobe muruk ko mangadubi isa na salah. Horo manang main nata. Amata, horo na salah. Iko ko na memuba, ngaurok nak kedingan. Adong go pangalahon na sumu bebe. Tuma ko mau berubah ma merengi. Upa ture ma diriku. Na mangihut halak na dewasa, dak si panggaron. Aong go zolmai ku pangkar panggaron, haus pujian. Ha memang anggo upuni si mangaturon da ba ma. Nang gue tuh naik apa kilalan tu? Barong gue pindah tu satu sih. Ada tu bea dong bea. Mango lu apa hubun? Kan ini nama ayang bodi rima habe. Ido kematangan berfikir. Alan ido kamu kadongan marhite turpuk tahun. Om madia jari hita. Anggo persoalan ningolu do sepanjang zaman itu tidak pernah berhenti. Sagu gugu gugu ni jol mamar tangiang. Persoalan na pasti ada.
Seburju-burju ni zolma mengalopi tanganna, dia pasti menghidupi berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan ini. Hola non buhado kita mengelola hati, mengelola iman, mengelola nilai spiritual, mengelola kualitas hubungan, mengelola rumah tangga, sehingga badai apapun yang datang, semuanya kita bisa lalui. Agar kamu nak semua cerita dari minggu ini, buat contoh ketiga angin badai itu datang, marparawa kasih siani. Roji susi, wah so dua logo dah gugui, so saru pada hok nabi pitungi, dia mapi itu disingkirkan, alai hola roji Yesus selesai ada persoalan, hola di bagasa Yesus do, ketenangan, hola di bagasa Yesus do, au boy mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya, alani neng dohonokku, dak ya boy moru kualitas ningolu ni halak na porsia, baenon ni ala ahap taho, umurnya bertambah, kematangan imannya, kedewasaannya juga akan semakin matang dalam segala hal. Amin. Alani sepakat mahita, tung na sotabba sahikmu, ala niak kapurtibion. Abe, haci dugul-dugulmu, unang dugul-dugul mi bereng. Alai bereng ma asini rohani debata, bahwa Tuhan masih memberikan berkatnya sampai hari ini. Amin. Alani ahama resepna. Roma turpukon. Ipa ingok ma. Jangan tawar hati. Apapun yang datang dalam kehidupanmu, jangan tawar hati. Bangun semangatmu secara terus menerus. Tawar hati itu membuat orang tidak antusias lagi, tidak mau peduli lagi. Tawar hati itu membuat orang apatis. Tawar hati itu membuat orang hanya dingin. Tawar hati itu membuat orang tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi dalam kehidupannya. Dan adong behabaran yon. Boha nama ledoho. Daku boto. Pulau pama paridiammu. Ama donok kuate. Hujo ma dokter. Asai suntik ko unang majo. Imana tawar hati. Dan adong be pakira lama nang aha tu enemi. Tu gereja mahita. Ai bona taon ni per bona taon ni len sia do nuai. Sia je mu mau ba bereng-bereng ate. Eh kau mas. Imana tawar hati. Nah udah kena ki persoalan aha na sodo. Persoalan aha na sodia do bi hoi bagasam ngolung. Alani mau penyakit tawar hati dibiarkan, boy doi gabe penyakit psikis. Hati-hati, tuna matua pe, olo do masai. Ido benda uzunga, kekhawatiran na do benda besahina. Ayah sebetulnya so naudo nak kini ani, holan ulu do na pusing. Alai yang bebiar riba, pak. Molo perjulo wan non, isi mama ngurusi daham muate. Pe aku mencerong. Sona wano pe. Alami itu pasti ada gangguan kesehatan dalam kehidupan ini. Apalagi tarazumi pe. Masa tua ini bisa menghimpit kita karena segala hal. Najolo gaji bulanan roro pe. Saunari roro pe. Makan makan tabungan nama. Binereng badak danak, tabu-tabu si tanah. Nek pangidon meileiba. So pinangido dak danakipe, wo inna putih. Ni harap pedak danahi Roma merengiba. Pak, maaf ya. Sudah ku coba mengatur biar Rika bisa ikut kitab kebona tahun lansia, tapi enggak bisa, Pak. Roma zoho tujia budak, ni ngomma. Roma weana, nak kini yang Bapak ngaliwa tau siat julu jabumi. Kubereng goho minum kopi, kulewat toma sehat doho huida, tak sanga udah gua. Biar kamu nah ini pengalaman-pengalaman yang tanpa kita sadari bisa mempengaruhi kita dalam segala hal. Ya habis me pulsa ni. Kiro karyo hemponong. Maroha manya dada na boni kirim mate ni anate. Tetring majopa, nah habis pulsa ku dah gua. Dan adong marroh ada dan aku nak busa dan saya itu maju di roham. Amin. Alani neng dohon aku jangan pernah apapun itu membuat kamu menjadi dirusak di dalam masa tuamu seperti ini.
Masa tuamu ini harus kamu yakini. Di dalam masa tua ini masih banyak yang bisa kau lakukan dalam kehidupan ini. Ayah udah kubawa tuh dah. Biar kamu nama Luhut Panjaitan. Umur saya dia main wayang. Berkarya dulu. Berkarya. Isi tuh tanya presiden di Amerika Serikat. Bide. Itu saya dengar sudah umur 80. Boy rumeh. Alani itu kamu udah dana dengan dohonokku loh. Jangan sok hebat kamu kawan. Orang tua ini pun juga adalah orang tua yang bisa memenangkan kehidupan. Ini benar biar kamu nanuai. Dak sudena tua-tua olo tinggal di jabunya anak-anak. Saotik penadian langgan di jabunya ini. Dietong gimana? Itulah yang membuat dia nikmat. Lao si beko mengalangi kentaki doho dia jabumi. Dangin narik kok iso. Tapi ingat. Orang tua ini adalah orang tua yang mensyukuri hal-hal dia. Alamoha, ropa ulus mandokon. Mereka tidak melihat lagi persoalan-persoalan batini, persoalan-persoalan luar, tapi persoalan-persoalan batinia. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Lau jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Salina sudah ada? Ingat kalian Sion. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini alani sahit, alani keterbatasan, alani hepek nok terbatas, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan hari ini. Apa? Tata matu surgo isina hati nuangi ekonomi naulam terbatas. Nauk teluk-teluk unangi bebereng alai bereng mati surgui. Buah sehat dong. Itor baem mah rabdoho amata jau ngolorak gue biamuna dua. Tebuna iya nona teh rak marede hitai surgui ya ke. Tebuna iya teh ngolorak pitai surgui ya non. Alai ido natar surati dan masih tedad behitan nona teh. Alai tak bayak kom majuna masih tedad kita son. Kalau nama natu mabu. Alani nak dohonokku tu wakainan, aladak narokko tujuanmu nak pola bayakku narokko, dang nek tu siho. Alai yakin doa, pasti masuk surga, pasti sudah kan? Alani aha petahonani ulam, ibagasan goluon, ingot ma imana manoguho iko sahato tu sabulon itu dimi, surgo hasonangani, ido padak si tujuanmu, ido inganan, nanaeng inganamu ibagasan golum si ganupari. Atinong nama tua. Boiro petaka sunangi begio. Abe sabil hudul hoi kursi rodami. Bayakom ma na hudul hoi juluni Tuhani. Dukoni Roma Tuhani, idok maguarmi. Boru aru taino. Boru marpau, ina idok maguar sehate sehate hommi da. Dok majoguar sehate hommi. Kuboto doakana hati nani taomu bagasan ngolum. Alai ubal gado asine rohaku siani sudi marhamonangam maho hutogu maho tulabuko. Amin. Malu bonek pakila lamu marhidei unak kursi durami mereng dah alai asine rohaima hulala om manaiku merlaku tuhida sudi jeboha ono dopeho susahan ini portibion sonari ingok mageleng muna mengalohoi. Ingok ma parumain helam na cocok-cocok tu bagasan rohani. Molo marstadda sahibu ini dang helam doho parumain minasala. Hodo nasala. Dang barani homa mereng asini rohani di batal. Molo sahatu-hatu omon torus habogosoni ro. Unang bereng habogosoni alai bereng ma. Pogos peho di parhepengon. Alai anggo di hapur siaon. Mamora doho di bayat Tuhan ini. Ini harap nama mereng seluruh masalahnya dari sudut Tuhan di dalam kehidupannya. 2 Korintus 10 lalu. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa? Isi mahamu nama saya nadung jabatannya. Saya dong. Saya. Ise mahamu nama sahai ganuk bulan sekian. Saunari yang adong lewat do? Lewat. Dang adong nahot.
Inata jabunami pengahu bayi ngok nuai. Hapa rese sonon 2024 berakhir Ramadan. Asa unang ibayako terus gaya na songon inak presi sato. Ikon bayako non nama inata fungsion, inata nipadita fungsional mulai. Areko bergeser ro. Unang gabi nomor sahi di bayana sahi siya preses. Dukon inata nipadita fungsional gabi struk mamerindongan na. Asa ta mereng, ay solo do tanpa sahi ta ladang boy ba majalo na di diri di ba. Atong deng dohonoku unang benai portibio bereng. Asa ta kasrah sini rohami. Alai dia nama. Nah sobine rengi ahamai. Debata di surgo hasonangani sabulo ni todi. Semangat mah. Tusi mata tujuh bagasan ngoluon. Asa terus menerus. Alani dohonokku mah. Halak nama mereng padak si tujuoni. Margogo doi terus mengulau-ulaunna. Jangan marna soe. Baina. Terus dope dirawat tobu ngami sampai sonari. Terus, terus soni, ido mampai ko sehat. Napa dua on, terus lope ho mangalo pedahamu. Terus son, unang oloi babysitter. Aha na boy ulong, ula manuan. Nah, nain dohono ku banyak hal yang bisa kita lakukan yang masih berguna dalam kehidupan ini. Asa boy la marga hidai bagasan ngoluon, karena kita harus yakini, usia lanjut, fisik boleh lemah, tapi semangat harus membara terus. Ayang guna tua-tua dan gogo benapi nang asahona. Alani molo olahraga ho unang lari-lari be merdelepak ma. Unak pola pahibat tebat tobe ho. Dak tolak mu be. Tole madeleni ma nenget-nenget ina ma tolak. Memang atikina. Alai wo ma anggodang boiso. Karya tidak boleh berhenti. Nilai-nilai baik tidak boleh berhenti. Pengaruh tidak boleh berhenti. Alani bohado bainokku. Di dalam masa tua saya ini, fisik saya boleh lemah, tapi pengaruh saya adalah pengaruh yang merubah dan membaharui hidup dalam segala keadaan. Ikonima. Alani unang adong makol sohon. Tole meang guna matua udah bah. Sunadong betar udah menengah. Berhenti mengeluhkan itu. Tapi lihatlah. Apa yang bisa kita upayakan dalam kehidupan ini. Alani tarinukum ma ahatani debata masmur 71 sapulelu. Enggak tahu napa? Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Rope Mazmur, Allah ada di pihakku. Jangan tinggalkan aku. Laumar huwa mabaritahun habal gaun di debata. Alani nang dohonokku do. Mauliate ma dilansia yang saya kita harus akui di tengah-tengah gereja HKBP masih terus berbuat. Tepuk tangan untuk lansia ini. Berkamu nama 275 halak lansia di sana. Jala kita harus katakan kepada orang muda di gereja ini, tanpa lansia ini gereja ini tidak ada apa-apanya. Balani do honokku do program di gereja, jangan program yang mengesampingkan kegiatan lansia ini. Mereka adalah model. Mereka adalah contoh keperkasaan Tuhan. Mau mereka terus beritakan melalui kehidupan mereka. Soladong na subuh aktif, dak boy salah honotai. Dak sai sudi biadong guguna. Napa dua dohonokku do. Dak sai sudi boy aktif tu gereja. Ala dong go ulau nuang na tambahan momong cucu. Ido ma baen, ai dak tergaji ni anak ngado boruna pangurupi. Alani ibana ma mengambil alih. Ido benna Tuhan mu akan poso bereng ma. Ho dirawat omakmu, anakmu pe dirawat omakmu. Ho tenang-tenang. Ini harus disadarkan kepada orang muda. Saya taripu do, hola di leoko sawotik tunato rasmi. Seolah-olah orang tuamu ini adalah orang tua yang disantuni. Mereka tidak mau disantuni. Karena mereka adalah orang tua, lansia yang meyakini bahwa Tuhan memakai usianya ini menjadi usia yang penuh dengan berkat. Amin.
Mulu-lulu bagaimana mengerawat anakmu. Tanggung jawab spiritual lah doi. Alanina yang dohonokku, sebagai orang muda, bangunlah investasi yang kuat dalam masa mudamu sekarang. Mulu iri homa mereng na tua-tua, sehat satu masa tuana. Jaga hasehat ombu mulai sonari. Orui mana mari sapi kawan. Orui mana mangal tupi. Hasele saibe. Mulu tasukku na kena tua-tuan, waduh. Daktar sol-sola beti kina posoi. Ay sudah ni tuben. Apa ya aku meru hamuna? Aku seudah ku donyo tuangki ku pedi terwinon. Hati-hati oh bawa. Dukun di harap baru huidai natap wang ina mau mok muniku teh. Jero ibana mangalusi. Dak kola nau anggipe songoni do tong ina mana buti. Alai tong mata jaga. Ay lasni rohana sida dudang nama nalaho nau neng dohonokku. Alai siapa orang yang berpikir soal masa tua yang indah itu sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Au sehu donok kuroda sai hirim borohaku meluhula huluhon pesta ulang tahun 80-75 namangotak dia uno belgaima sah doa naik tumurei sehat dope HP nggak 75 tahun. Pemir kamu Joni gudang kopi alun nasehat 75 70 masih energi. Halani ipasu-pasu di pertama. Siang gua udah nak kurtu pada ditata. Lo setiap pertambahan usia 5 tahun tong diapresiasi di Hulio. Contoh 70 Ileo lulus Herbang. 75 Ileo mamu seulos. Lo maholan ulos na di tempel lady. Di dia dogar di bingkai. Ilean 75 tahun. 80 tahun Ilean. 85 tahun Ilean Musa. Dak pola be kun ulosan na buti. Ai mulo terus be ulosi. Oh, surga bi. Alai setiap pertambahan usia 5 tahun itu benar-benar dihargai. Anggo au madokon. Nyape pungua naman masih hol mai majalo itu terus. Ate lagi akama. Nanaeng dohonokku lau membangun semangat tado asa sehat tita na madalani permuluota siganupare. Selamat menjalani hidupmu. Selamat untuk menjalani ke arah masa tuamu. Dan buat orang tua saya bilang, selamat menikmati masa tuamu. Fisik boleh semakin lemah, tetapi karya harus tetap terukir. Tuhan memberkatimu menjadi lansia yang terberkati, lansia yang berdaya guna. Amin. Martang yang mahita. Jehovah di bagasa Yesus. Maulihat itu had di hatam. Nama makulingi kami. Macelas rohana kami. Danga dong dabui mabai kami tawar hati. Apapun hidup. Khususnya orang tua kami yang lansia ini. Kalau masa tua itu adalah ibarat perjalanan padang, ibarat perjalanan ke gunung, kami boleh terengah-engah. Napas kami boleh terendus. Tapi semangat kami menyala-nyala melihat kebahagiaan yang meluap. Bagaimana Tuhan menyertai kami sampai kepada titik ini. Dan bila orang muda rindu masa tua yang berguna, ingatkan orang muda agar menginvestasi hidupnya sekarang. Bukan hanya menikmati masa sekarang, tapi itu adalah investasi masa depan yang besar. Masa tua berkesehatan. Masa tua berdaya guna. Masa tua berdampak. Alai jujur hame Tuhan. Walacok kami akan nasehat. Merukil doh hame. Dirawat dunia kesehatan. Alai roa kasahit. Kami berdoa buat para lansia. Yang memiliki sakit penyakit. Jamahan kuasa Tuhan. Bae matangammu nagok kuasoi majama ganupa matang ina tua-tua. Samargugo ibana mandongat to kasehatonna. Secara khusus di soni nang nami buru marpaung. Nauk terbatas ibana harus kududu di kursi roda. Tapi semangatnya yang luar biasa mengikuti kebaktian ini. Jama pamatang. Samarhagugo ni mana.
semangatnya harus menjadi semangat yang terus menerus karena dia punya Tuhan. Songoni maneko loho disudiakan datua-tua namion. Asa terus berdaya guna, hidup bermakna ngulu nasida. Ingatkan anak-anak yang masih muda sekarang ini agar menjadi anak-anak yang terus membangun perilaku positif, sikap yang positif, hormat kepada setiap orang tua. Para orang tua ini tidak butuh belas kasihan, tapi orang tua ini adalah orang tua yang berdaya guna. Kebersamaan, cinta kasih, saling menopang, saling mengasihi, itulah yang kami inginkan harus terjadi di tengah-tengah keluarga. Sebab keluarga adalah pelabuhan terakhir, pelabuhan jiwa kami, di mana segala cinta kasih, pembangunan iman spiritual, pembangunan kedewasaan semakin ditata. Pasu-pasu mapunguan lansia na dihagawi piharap baruon. Namanguluhon nasida, dohotak kaulaon nasida. Asa torus lam tarida mangottak. Kehadiran daya guna pengaruh nasida di hurion. Pasu-pasu ka padita, full timer namanguluhon, songoni mga karuas ni huria saluhukna. Di bagasan Kristus Yesus mulia tema di Tuhan. Amin.